Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sedulur-sedulurku, ketemu lagi. Seperti biasa, ini mau berbagi hal ya sepele sih, tapi mungkin ada yang membutuhkan dan semoga bermanfaat. Ini kita mau berbagi ilmu cara bikin senter pemasangan sok pada koring mata bor. Nah, ini cara sederhana sekali. Cara sederhana sekali, kita cuma naruh dua pipa dengan panjang yang sama, ditaruh di sudut yang agak miring ya. Nanti kita lepaskan dia, kalau dia sudah center, dia tidak akan oleng soknya seperti ini. Kita lihat. Nih. Soknya tidak akan oleng. Yes. Ini cara sederhana. Kalau mau senter ya pakai alat bubut. Tapi kan jarang. Jarang pembuatan atau pemasangan sok seperti ini di tempat alat bubut, kecuali stang bornya. Nah. Yes. Ini udah senter, benar-benar senter. Insya Allah nggak oleng kalau dipakai. Ya, sedikit berbagi saja, semoga bermanfaat. Tapi jangan lupa ya, sebelum ini dicek seperti ini, pertama-tama kita siku dulu. Ini deh, cek deh sikunya gitu, cek siku. Nah, kita harus cek dulu sikunya. Kalau ada siku panjang lebih enak, karena ini kan dibuat pakai mesin bubut dratnya. Nah, ini harus benar-benar siku sama dinding pipa, benar-benar lurus ke empat sisinya. Baru setelah itu terakhir ya, ini dicek seperti ini. Kalau udah nggak oleng, udah sip, tinggal nguatin lasnya. Ini pembuatan koring 3 in, rencana mau buat nembus andesit. Begitu lur, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe-nya. Udah gitu aja ya, sedikit berbagi ilmu, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Ontorjo Group Jogja.